Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya baru saja kedatangan paket yang isinya sepatu Converse Vantage. Buat kalian yang belum tahu pembelinya di mana, saya beli langsung di online store resmi Converse yang ada di Lazada. Saya belinya dengan harga Rp666.000. Kenapa harganya bisa segitu? Karena saya belinya itu pas waktu Lazada 12-12, di mana Converse ini diskon 12% yang asalnya harganya 900.000 kurang 1.000 menjadi 791.000. Kemudian saya punya voucher 125.000. Jadi total-total harganya segini nih. 666.000. Oke, tanpa lama-lama kita langsung buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Ini dia box sepatunya. Kita singkirkan. Kita buka dulu. Di sini ada tulisan Converse Chuck Taylor. Converse. Kemudian ini buatan Vietnam. Ukuran 41. Diimpor oleh MAP. MAP aktif di Adi Perkasa. Untuk ukurannya 41 atau 26 cm. Baik, kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia sepatu Converse nya kita lihat ini bagian yang kiri. Dan ini bagian yang kanan. Kita tutup dulu, kita bahas, kita review. Ini ada bacaan Kice Quality Control. Ini dia sepatunya. Kita ke bagian tucap dulu. Ini kalau ditekan-tekan teksturnya enggak terlalu keras, empuk lah lumayan. Terbuat dari rubber. Kemudian midsole-nya berwarna putih, terbuat dari rubber juga. Dan ada garis hitam di sini. Kalau dielus-elus begini kayak ada gerigil-gerigilnya gitu. Kemudian tali sepatunya gepeng-gepeng, dan lubang talinya ada 1, 2, 3, 4. Ada 8 berpasangan di sini. Kemudian di sini juga ada 2. Kemudian di bagian jahitannya di sini melengkung, melengkung. Kemudian di sini segitiga, di sini juga segitiga. Kemudian uppernya terbuat dari kanvas warna hitam, dan logonya terbuat dari kulit. Ada bacaan Converse Chuck Taylor All Star 70, dan ini di emboss kemudian di jahit juga. Kemudian kita ke outsole, ini dia bahannya rubber juga. Ada bacaan Converse All Star size 7,5, warnanya coklat. Kemudian kita ke helmet.
Paketnya warna hitam, kemudian ada tulisan Converse All Star Chuck Taylor bintang-bintang. Ini tulisannya tidak timbul ya, tulisan biasa. Kemudian kita yang ke lidahnya. Sini ada Converse Chuck Taylor, Athletic Shoes, Player Name. Beda dengan yang kiri. Kalau yang kiri tidak ada player name-nya, cuma ada tag. Kemudian kita ke tag ya. Ini buatan Vietnam. Ini SKU-nya, SKU sepatunya 16, 20, 50 C. Ini 9A adalah kode produksi. Untuk kode produksi Converse buatan negara Vietnam yaitu 9C, 9D, 9H atau 9Z. Berhubung ini Converse pantisnya di Vietnam, jadi kode produksinya 9A. Ini ada ukurannya men's atau laki-laki 7,5, woman's atau perempuan 9,5. UK atau United Kingdom, ini untuk ukuran Inggris 7,5. Terus ada Eropa Union, untuk ukuran Eropa. Kemudian ini untuk ukuran Indonesia 26 cm. Dan di sini ada barcode dan tulisan Converse. Terus kita ke bagian outsole. Ini bisa dibuka ya, untuk sepentisnya. Ada bacaan Converse juga warna biru. Kita simpan dulu. Di sini outsole-nya terbuat dari busa dan juga rubber. Ini ada tulisannya. Ada tulisan Converse yang juga Chuck Taylor Converse 70. Ini dia juga ada gambar-gambar 3. Oke guys, segitu dulu video dari saya, unboxing dan review dari saya mengenai Converse Pentis Black White ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.